teman-teman, di video ini aku akan ngasih tahu bagaimana caranya ke Sweet Gumboots. Oke, jadi aku datangnya dari Yunlong. Setelah dari Yunlong, exitnya di Exit B ya. Exit B itu ke JR Station. Dan di sini ada Octopus Reader. Jadi jangan lupa ditut Octopusnya ya, karena kalian naik MTR jadi nggak bayar. Terus setelah kita di KCR, ingat, kita berhentinya di Taitung. Cuman satu stasiun dari KCR ya. Satu stasiun dari Yunlong MTR maksudnya. Oke, kita udah mau nyampe nih di Taitung Station, dan jangan lupa ya di sini juga ada Octopus Reader. Jadi sebelum kita exit, kita harus tut dulu Octopusnya ini yang hijau nih. Oke, dan kita akan menuju ke traffic light. Setelah di traffic light, kita akan belok ke kiri. Oke, nyebrang jalan, terus pokoknya kita jalan ke kiri aja. Dari jalan kita udah lihat minibus warna merah, jadi kita naik bus warna merah. Oke. Dan itu bus fare-nya itu ada $6. Oke, so lamanya perjalanan naik minibus itu sekitaran 10 menitan. Dan kita akan berhenti di Jalan Taitung. Aku nggak tahu bahasa Kantonisnya bilang apa, tapi bilang aja ke drivernya kita akan turun di Taitung. Dia pasti tahu kok. Jadi nanti kalau kalian lewat, kalian pasti akan ketemu jalan seperti ini ya, seperti yang ada di video ini. Oke, dan kita udah nyampe nih. Setelah turun dari minibus, kita jalan berbalik arah dan nantinya kita akan ketemu dengan jalan seperti ini. Oke, jadi kalau kalian udah lihat jalan ini, jalan aja terus karena jalannya cuma satu arah aja menuju ke lokasi. Tapi kalau kalian lihat ada taksi, kalian naik taksi aja biar jalannya nggak lama, soalnya kalau jalan kaki tuh sekitaran 30 menitan. Jadi kalau kalian bisa naik taksi aja, bayarannya cuma $20. Dan kita itu prefer naik taksi karena kami nggak mau jalan lama. Oke, jadi kalau kita naik taksi, taksi drivernya akan drop us here. Taksinya cuma nyampe di sini aja, lokasi yang ini. Oke, dan di samping kiri ada pos petugas, tapi nggak apa-apa, masuk aja. Dan ini adalah starting pointnya. Dan dari sini kita udah bisa melihat sebagian dari pohon-pohon sweet gumwood. Keren kan? Alright, finally we are here. So from here, kita udah bisa lihat pepohonan-pepohonan sweet gumroots. Tuh lihat warnanya yang super super stunning and so beautiful. Jadi kita datangnya di momen yang tepat. Daunnya udah berubah warna, udah ada yang hijau, kuning, orange, pink. Pokoknya super super stunning. Dan di sepanjang jalan ini kita udah bisa menikmati pepohonan sweet gumroots. Oh ya teman-teman, aku mau ngasih tahu kalau kalian pengen main kesini, usahakan pagi udah nyampe di tempat ini. Kayak kita nih jam 9 udah nyampe di tempat ini. Jam 9 aja udah banyak orang. Nanti kalau udah jam 11-an, orangnya udah penuh tuh di sepanjang jalan. Jadi kita udah nggak leluasa untuk foto-foto atau ambil video. Jadi aku mau rekomendasikan kalau kalian pengen main kesini, usahakan kalian datangnya cepet biar kalian bisa puas-puas foto-foto atau video. Pokoknya aku rekomen banget tempat ini. Aslinya super duper cool.